mau metik stroberi nih teman-teman. Yeay! Ini kita lagi ada di Bedugul dan ini dingin sekali guys. Kamu gak pakai lengan panjang sih. Aku sengaja pakai baju panjang dan tebel guys. Karena kalau di Bedugul itu kan selalu dingin teman-teman. Ini pengalaman baruku ini. Ini aku juga pengalaman pertama aku memetik stroberi. Kalau teman-teman ada yang udah pernah belum metik stroberi? Dan di belakang sini ini apa ini? Ada pohon, tapi pohonnya itu bentuknya unik sekali ya, melingkar-lingkar seperti ular. Apa itu? Jeruk nggak sih? Oh, ada jeruk. Guys, di sini ada pohon jeruk. Kalian bisa lihat guys. Nih, teman-teman di rumah kalian ada yang pernah nanam jeruk nggak guys? Bunganya bagus banget ya. Ini bunga mawar, mawar pink. Iya. Sama kayak bajunya putri pink. Iya, pink. Lah ini ada warna kuning. Ada warna kuning. Keren. Iya benar guys. Nih banyak sekali pohon-pohon dan tanamannya. Guys, kayaknya kalau di sini itu nanam apa aja subur ya sih teman-teman. Pohon apa ya ini? Ini jeruk ya? Jeruk nipis ya? Oh, jeruk ini guys, jeruk nipis ya? Ini kan bisa lihat nggak? Kecil-kecil sekali. Nah, di atasnya ini juga banyak yang ada bunga. Ini juga jeruk. Banyak jeruk guys di sini guys. Iya, jeruk. Ini juga ada bunga-bunganya tapi cantik. Guys, aku dengar suara burung. Di situ ada burung nggak tadi, Kak? Oh, ya. Ada burungnya juga. Ini ada bonsai, guys, ini keren sekali ya, guys. Kita lagi ada di situ, guys. Hidden Strawberry Garden. Nanti kita bakal metiknya di sana, guys. Guys, di sini itu pohonnya cantik-cantik ya. Tapi kalau tanganku tak giniin rasanya kayak gatel-gatel gitu. Kayak ini enggak sih kayak mainan. Iya, guys, padahal ini itu asli loh, guys. Asli loh, iya. Tapi yang ini kok bisa dibentuk kayak gitu ya? Iya, dipotong-potong. Wah, kayak ini tuh dipotong-potong gitu. Kamu kesana ya? Ini kita bakal turun, guys. Karena di sebelah sini kan bisa lihat ini. Kayaknya bakal banyak stroberi deh, teman-teman. Guys, kalau kalian suka nggak sih makan stroberi? Guys, ini kita mau turun ke kebun stroberi. Ini pohon stroberinya ya? Iya, guys. Ini pohon-pohon stroberinya, teman-teman. Kita bakal cari stroberi besar-besar. Belum, itu masih hijau, Kak. Kurang. Ini ada yang merah ya. Cari yang paling merah, Kak. Kita cari yang besar dan merah. Guys, aku melihat ada yang merah, guys. Mana? Kita intip-intip. Nah, ini besar. Wah, aku dapat. Kok kamu dapat yang gede? Iya. Ayo, Kak. Aku juga merah yang cari. Tapi besar yang punya aku. Coba kita cari yang besar. Ayo, kamu cari yang besar. Ini kecil sekali, guys. Mana? Ini merah tapi kecil. Guys. Aku dapat. Itu kok masih kecil sekali? Aku dapat kayak gini, guys, tuh. Ayo kita lomba siapa stroberinya yang paling besar. Guys, ayo kita mencari. Ayo, cari yang paling gede. Kita cari-cari. Guys, sebelah sana. Sebelah sana itu kelihatan tuh. Bisa lihat, guys. Tuh. Kayaknya di sebelah sana itu besar-besar. Guys, aku mau lari duluan guys supaya mereka enggak dapat yang besar. Guys, ayo kita mencari di sini. Ayo, aku mau cari yang besar-besar. Nah, kita bisa giniin loh guys. Oh, kita sambil lihat-lihat. Guys, aku mana mendapatkan yang besar. Wow! Si itu. Gede banget. Gede banget. Besar sekali. Coba aku sampingin. Wah, lebih besar punya. Cuy, ini guys gimana ini? Berarti aku harus mencari yang besar juga, guys. Kita buka-buka gini ya. Kita buka gini guys supaya kelihatan ya, guys ya. Nah, wah, ini banyak sekali, guys. Stroberi-stroberinya. Benar, guys. Aku melihat ada agak besar, guys. Aku langsung ambil-ambil aja dah, yang matang-matang. Yang matang-matang aja, guys. Karena kita bakal makan stroberinya kan yang matang-matang. Nah, kalau udah kita ambil, nanti kita bakal coba ya. Ya, nanti kita bakal coba, guys ya. Pertama-tama kita harus memetik stroberi. Guys, ini kita sambil. Loh, ini ada yang besar, guys. Guys, di sini itu ya, meskipun kecil-kecil segini. Tapi merah-merah. Tapi kok udah merah ya, teman-teman? Iya, ini merah-merah. Nih, guys. Terus aku ngeliat itu kayak ada bunga-bunga gini, guys. Ini bunga stroberi atau apa, guys? Terus di sini masih ada yang hijau. Ini kalian bisa lihat ya guys ya, masih hijau. Terus ini yang masih kayaknya baru-baru tumbuh. Ayo gitu. Kalian udah dapat berapa? Nih aku baru, aku mau cari yang merah-merah. Ini aku udah dapet merah-merah. Besar sekali guys ini guys. Aku mau cari yang gede kok gak ada ya? Ayo ya, cari yang besar. Ini kita harus mencari yang besar-besarnya guys. Wah, aku itu suka mencari yang merah-merah banget supaya dia itu gak terlalu asem. Betul. Kita sambil lihat, ya di sini kayaknya habis. Guys, aku mau coba cari kesan. Gimana yang di sana dapat apa enggak? Dapat nih aku. Wah, wow, itu lumayan besar itu. Tapi kurang gede ini. Tapi ini matang sih ini. Lumayan itu. Tapi yang penting udah lumayan besar. Guys, di sini kayaknya besar-besar deh, teman-teman. Ini kayaknya tadi habis turun hujan, guys. Makanya ditutup itu seperti ini. Bener. Nah, ini ada yang gede, guys. Cuma bawahnya itu belum merah banget,
aku nggak mau ambil dulu, guys. Guys, sekarang aku mau ambil lagi di sini. Itu banyak sekali, guys. Di dalam-dalamnya. Wah, nih, mana? Aku dapat besar. Aku mau ikut, ah. Wow, guys, aku dapat besar lagi. Oh, kurang gede, ya? Ini aku ambil lagi, guys. Aku dapat yang merah. Tuh. Ayo, ambil, wah, iya, kamu dapat yang merah juga. Hujan mau turun, ini, guys. Hujan. Kita harus cepat ini. Ayo, cepat. Kita harus cepat ambil petik-petik. Berinya, teman-teman. Kita petik yang merah-merah, guys. Dia itu nyempil-nyempil di sini, guys. Nih, kita lihat sebelah sini masih ada. Sebelah sini banyak banget, Kak. Sebelah sini banyak sekali ternyata, guys. Nanti kita bakal cobain di sana. Tapi pertama-tama kita harus petik dulu, guys. Karena ini hujan udah mulai turun. Yang kamu udah dapat banyak, bener. Aduh, baru sedikit aku. Kok ini malah kecil-kecil? Karena ini hujan, guys. Kita harus cepet ini, guys. Wah. Guys, di sini, guys. Kan bisa lihat. Ada strawberry. Ini juga ada yang sampai udah. Ini, guys, terlalu matang. Aku mau cari lagi di mana, ya. Sejauh di sana, teman-teman. Nah, di sini banyak strawberry, guys. Nih, kita buka, ya. Wah, ini banyak strawberry, guys. Dia itu meskipun kecil, itu ada yang matang gini loh, guys. Tuh, kalian bisa lihat. Nih, di sana itu, guys, banyak yang matang-matang, guys. Aku maunya cari yang merah-merah soalnya, guys. Oh, banyak sekali di sini, Oh, ini ada dapet, ya. Wah, kamu dapat besar, ya. Tapi kok ini belum matang, ya? Belum terlalu matang, tapi... Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Zeno 12, kalau aku berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Putri berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini kita sama, guys. Ayo, berapa? Cicu, ya? Guys, aku ngeliat cicu kok besar-besar dan banyak, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama! Sama! Kok bisa sama, ya? Kok bisa sama, teman-teman? Padahal tadi kita itu asal-asal. Ayo, siapa yang paling besar? Kita, aku yang paling besar. Ayo, keluarkan yang paling besar. Kita adu dulu. Oke, siapa yang paling besar? Ini kalah, ini udah, ini kalah. Kita kalah. Nih. Guys, kalau menurut kalian, punya si Jo sih kayaknya. Iya, kayaknya. Guys, kayaknya paling besar punya si Jo. Ayo, paling kecil. Siapa yang paling kecil? Baru, paling kecil. Paling kecil ini. Ini. Sekarang kita bakal coba strawberry-nya. Kira-kira gimana? Aku mau coba yang kecil dulu, yang merah. Aku yang kecil. Kok sampai kayak gini, guys? Iya, tuh udah kematangan. Ini kita coba ya, guys. Gimana caranya? Coba merah ya, nih aku coba merah. Gimana tahu caranya matang apa enggak ini gimana? Yang merah banget. Merah. Ini kita coba, guys. Guys, enak. Ini enggak terlalu asam, tahu? Jadi manis-manis. Enak juga sih, enak, guys, strawberry. Manis. Guys, enak. Manis banget. Kita coba yang besarnya, yuk. Ayo, aku coba yang paling besar ini. Takutnya enggak mau, belum mau punya aku yang besar. Iya, punya. Coba ini asam kayaknya, tapi asam. Guys, kalau asem punya aku ini udah merah semua matang. Ini guys ya, satu hap ya. Bisa kamu satu hap? Bisa. Coba. Wah. Asam enggak? Monster strawberry, guys. Nih, guys, makan. Guys, kalian ada yang pernah nemuin strawberry yang lebih besar dari hijau enggak, teman-teman? Ini enak banget, seger banget. Iya, langsung metik, guys, langsung makan, guys. Airnya banyak sekali. Enak banget, guys. Tapi emang bener, guys. Kalau kalian itu metik langsung makan strawberry-nya, itu lebih nikmat. Bisa langsung satu hap, hijau. Tadi habis langsung satu hap. Langsung gininya bisa main ininya. Enggak bisa, guys. Ininya dibersihin dulu. Ya, ayo. Untuk kita makan satu hap, ini kayaknya merah sekali. Satu hap ya, mana ya? Nih, aku ambil yang besar nih, guys. Paling kita merah. Makan satu hap. Coba ya. Ini udah paling merah. Ini aku paling merah. Satu hap ya, satu, dua, tiga. Enak banget, guys. Asam, guys. Punya aku? Ini aku mau coba yang gede lagi, guys. Aku dapat dua. Aku dapetnya besar-besar. Iya.
Besok mau dapat gede banyak. Hmm. Kau sini kok punya apa yang bawa hijau gini ya? Itu pasti asam sekali tuh. Coba ini. Oh, itu masih belum matang. Asam ini belum matang. Guys, gimana sih? Masa si Zaino ngambil yang kayak gini sih teman-teman? Padahal kalau ambil strawberry tuh enaknya merah. Guys, lihat ini guys. Duduknya tambah terus guys. Iya guys, dan kamu bisa lihat. Di belakang kita kan ada bulu. Itu kayak ada kabut. Iya, sampai berkabut. Bisa lihat kayak berkabut. Ini itu bener guys, udah dingin, mana hujan lagi teman-teman. Yang penting kita udah bisa matik strawberry. Gimana? Menurut kalian seru apa enggak? Seru! Ya guys, ternyata seru sekali ya kalau kita itu matik strawberry langsung. Oke guys, video kita sampai sini dulu. Terima kasih banyak-banyak subscribe. Asik ya, guys.